Masih lagi anda bersama WW Era. Dan hari ini kita sedang mencari juara Gusti Lengan Johara, di mana pemenangnya akan dibawa berjumpa dengan ahli gusti profesional. Oh, nampaknya. Kalau kita nak cerita pasal Gusti Lengan ni, saya 4 tahun setengah dalam penjara menangkan Gusti Tangan ni. Jadi tak ada masalah lah untuk saya selesaikan mana-mana perlawanan yang ada lah. Lengan tidak begitu besar, tapi ketul tu masih ada. Jadi siapa-siapa yang ingin lawan tu, standby dulu lah. Standby dulu cara-cara untuk genggaman, cara push yang betul. Untuk Fierce Virus, tengok ni, leg drop. Nampak tu? Mic pun jatuh. Go! Itu dia Sam bertahan. Fizz lebih merah muka. Diam. Dengan kuat sekali. Ui, nampak tu. Nampak dia punya urat-urat keluar. Fizz pada dia punya urat tu. Fokus, fokus. Tahu yang sebenarnya dia seorang yang suka bersukan. Nampaknya ini nampaknya adalah Gusti Lengan dalam juara yang paling lama sekali yang bertahan. Terkejut aku tengok masih lagi Fizz bertahan. Alvina dia hanya mampu tergelak. Kau tak nak tolong aku ke? Kali ni tak boleh tolong, babe. Kali ni tak boleh tolong, Sam. Sorry, Sam. Dia macam ni, kalau Fizz menang, kita dapat tengok tu. Apa ni? Wrestler. Weh, apa lo? Okey, macam ni. Okey, kita ada lagi 2 saat untuk dihabiskan. Boleh macam tu, eh? Di tangan kanan. Nampaknya saya menang. Tak apa, aku bagi kau DVD. 3, 2, 1. Super Spontan Wrestling Era. Siapa lawan yang ini, eh? Kau dah buat besar belum? Apa soalan dulu? Boleh. Kita wrestling lah. Sabar. Aku menang, aku menang. Sabar ini. Sabar lagi. Eh, dia 4 atas ke bawah? Kau rasa dia 4 ke bawah, kan? Atas apa tu? Kau rasa dia 4. Kau rasa? Kau rasa tu dah question dah. Nanti kau pergi jawab apa? Lepas tu lagi satu tu dia noktah ada question. Nak terima ke tak? Referee, kau referee lah. Eh, ada 2 soalan. Yelah, kita kesilapan kecil lah. Kita tak pergi. Okey, Fizz silakan. Atas tali boleh lompat ke? Kau rasa? Boleh kepek kepala ke? Pasal ni, Pak Umur, Hak Ogen kan dah tua. Bila, Hak Ogen dah berumur. Okey, main minda. Nampaknya Fizz menang. Menang lah, eh? Okey, satu sama, Fizz. Alhamdulillah lah. Satu sama, belum lagi. Mana kau ada peluang nak pergi ni? Siapa start dulu, aku pula. Ya, sabar, eh. Sabar. Dia setting ke tu? Dia fikir, eh. Budak kecil bermain kera. Rasa-rasanya tiket WWE ni boleh berkira tak? Kalau tak boleh, tak boleh. Tak. Boleh berkira. Boleh berkira. Terima. Terima. Apa, Sam? Sabar. Mana kau punya 2-3 tadi? Eh, kita dalam ni, parlimen ni. Tak boleh berkira. Sabar. 2-3, paman pergi ke kedai. Kejap. Cari. Tak apa lah. Okey. Cari tempe, jumpa gula-gula. Tak, sekarang kau nak cari tayo. Orang dua kerat. Cari tempe, jumpa gula-gula. Ini bukan karangan 80 perkataan, eh. Macam ni, weh. Sam. Bagi cap. Kau ajak aku. Okey. Tak apalah, aku tunggu kat parking kereta je lah. Okey, Sam. Kalau gitu, Sam, kau kena umumkan terus siapakah pemenangnya dalam bentuk pantun, Sam. Bentuk pantun? Sam, macam tak ada fight lah, Sam. Pantun ni fake ke? Kalau Syair, okey juga. Syair, okey. Macam mana? Hei,
kisah. Kan? Satu cerita. Bagi seafood makan lalang, kau ni betul kecoh lah. Dengar pantun eh. Ha. Malaysia kita memang bersatu. Tiket WWE hanya ada satu. Tahniah pada Miss Virus. Tak payah pakai. Jom sini awak tak nak pakai. Harapkan Pahang akan menang esok. Saya dah menang hari ini dan Pahang akan menang esok. Abang Zainal, jangan buat apa-apa tak dengar. Saya dah mesej, saya suruh dengar. Jadi kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasihlah dekat Sam kerana bagi peluang kat saya. Eh? Sama-sama lah Sam. Sama-sama. Kau jangan lupa nanti ambil aku kat parking. Nanti. Yang dah tiket yang dah koyak tu saya bagilah.